Oke, di ngopi, ngobrol pena isu-isu. Ya kita ngopi lagi dulu ya, sambil ngobrol sama teman-teman dari komunitas Muslim Hori Heroes ya. Awal dulu ya, pertama kali mengumpulkan teman-teman. Memang kan foundernya ada berapa orang nih? Sekitar 15. 15 ya. Itu kan pasti, waduh nyari anggota gimana nih gitu kan. Ataukah memang, promosi. Bikin sendiri, mereka datang sendiri atau gimana nih mas? Ya kita menggunakan media sosial sih. Lebih fokus ke Instagram karena memang ya kalau segmennya kita anak muda, otomatis kita harus lewat apa yang mereka sukai. Oke. Nah kebetulan Instagram itu memang sedang naik-naiknya nih untuk anak muda, untuk branding mereka, self-branding mereka, terutama juga untuk kita pun kita juga gunakan Instagram itu untuk branding komunitas kita juga. Branding komunitas gitu, juga mas. Ya. Oke. Dalam satu bulan mungkin agenda kegiatan sosial apa aja mas? Selain kalau kumpul kan tiap hari ya? Soalnya tidur sana sekalian ya cowok-cowok. Iya. Jadi emang kalau untuk agenda apa tiap bulannya itu emang kita wajib tiap bulan harus ada kegiatan untuk amal itu. Oke, okay. Itu acara gedenya ya? Acara gedenya kita ada tiap tahun namanya Hore Moment. Salah satunya adalah tahun lalu itu yang tadi disabilitas. Mm. Nah, tapi kalau misalnya tiap bulan itu lebih ke event-event kecil. Kayak yang mendirikan misalnya, usaha ya, tadi. Yang penting menyalurkan amanah tadi ya. Jadi uniknya dari Hore Heroes ini, ketika saya tertarik gabung di sini adalah kita beramal, tapi nggak hanya cuma sekedar datang ngasih gitu, tapi kita bikin dikemas dengan cukup menarik. Yeah. Jadi kayak adik-adik panti itu kan kalau hanya cuma sekedar datang berdoa bareng kasih santunan gitu udah biasa. Ya, gak ada kegiatan yang seru gitu ya. Kalau sekali-kali mereka diajak yuk main yuk outbound yuk ke sawah. Refreshing juga yuk mereka. Kita piknik ke Mairokoco, yuk kemana. Mereka dilibatkan Okay. Karena mereka juga jarang ketemu yang hal-hal kayak gitu. Kita coba selalu kulik nih apa nih bulan depan apa nih kadang juga kita fokuskan juga misalnya di bulan itu ada kegiatan apa namanya hari Islam apa kayak gitu. Okay. Biasanya kita iniin juga. Jadi atau memang hari nasionalnya orang harus interaksi dua arahnya dapat lah ya, nggak sekedar datang memberi santunan ayo deh kita numpah habis bareng-bareng nih Mairokoco cipulan bareng Kemuda atau di mana oke. Nah kalau sampai dengan sekarang ini sebenarnya visi misi dari Hore Heroes sendiri apa sih mas? Kalau visi misi ya kita pengen memberikan manfaat untuk pihak internal dan eksternal. Kalau yang internalnya mungkin lebih mendidik para volunteer kita, intinya ya lebih baik terus belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau untuk eksternalnya jelas kita kayak memberikan santunan, memberikan manfaat ke mungkin duafa, kita berikan sebuah usaha biar duafa itu survive. Kalau sekarang ini melibatkan pihak mana aja nih mas? Udah bekerja sama dengan mana aja nih kalau untuk melibatkan ya kita terbuka untuk siapa aja sih mas Ella. Maksudnya umum juga siapapun yang ingin membantu ya kita insya Allah kita bantu salurkan ceritanya seperti itu sih. Jadi memang ya kita nggak terpaku ke beberapa company atau mungkin something kayak gitu enggak sih, karena kita ya memang misi kita sebenarnya sih lebih ke internalnya, ke untuk didik volunteernya itu agar menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi ini juga tiap-tiap setiap event yang kita laksanakan itu kita biasanya bikin anggaran budget, kemudian kita lempar ke teman-teman, ke semua pihak, kita ada lelang donasi. Ada lelang donasi ya. Jadi misalnya kita Hore Piknik gitu kan, kita butuh mobil, kita butuh makannya. Wah, kita butuh seragamnya. Jadi cepet-cepetan donasi, mau ambil berapa, itu yang selalu kita lakukan. Nah, serunya mungkin dari komunitas Muslim seperti ini, mungkin gitu ya, ada lelang donasi. Lelang donasi. Kalau orang-orang acara pensi sekolah, susah nyari dana ini. Sponsorship-nya. Iya, ini kan ya dengan adanya lelang donasi, siapa nih buat anak-anak panti pasti banyak ya, dan antusiasnya memang beda ya kalau bikin event di luar sana gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada kegiatan sosial ini melibatkan siapa saja? Maksudnya sasaran kegiatan sosial ini itu untuk siapa? Target, berarti targetnya ya? Iya, kalau
kalau kita siapapun sih, duafa, iya, ya intinya ketika ada di lingkungan sekitar kita yang butuh bantuan, itu insya Allah kita juga akan membantu. Oke, kayak gitu. Bukan hanya duafa, ada teman-teman disabilitas juga yang tadi sudah bikinkan event tadi ya. Oke, mungkin nih untuk pemirsa TV di rumah ya. Nah, ini caranya gimana sih kalau teman-teman di rumah yang nonton kita pengen ikut donasi, gimana caranya gitu? Kepo-keponya di mana? Iya. Kalau untuk segala informasi tentang event dan donasi atau maupun untuk ikut gabung ke Hore Heroes, itu bisa buka Instagram @horeheroes. Nah, nanti di situ bisa DM aja kalau untuk mau gabung. Dan kalau untuk donasi itu memang kita nggak buka tiap saat. Jadi iya betul, tiap eventnya baru kita buka kayak gitu. Tapi juga ada masalah yang tiap bulannya itu memang udah komit untuk rupin, transfer ke kita ya. Nah, ini dia ya di bawah ini ya. Aduh, hilang. Sana. Sana. Guys, Raisa lho, bingung lho Raisa, tak kena lho. Nah, itu tadi ya, mungkin teman. Nah, ini dia ya, donasinya di BCA atau Mandiri. Ini teman-teman, jadi sebenarnya kalau teman-teman Oreos membukanya setiap ada event aja ya. Yeah. Nanti ada yang berkomitmen setiap bulannya untuk memberikan bantuan, seperti itu ya. Oke, Mas Wawa nih sebagai anggota, Mas. Waduh. Ini berarti gabung dari pertama atau SHP tahun berapa nih? Dari tadi pagi. Baru tadi pagi ya? Oh iya, iya, iya. Berarti gabungnya udah dari pertama, Mas? Alhamdulillah. Kenalnya sudah lama. Cuman terlibat di kegiatan atau programnya Hore Heroes ya belum lama. Oke. Okay. Begitu sih. Tapi untuk Mas Wawan sendiri melihat banyaknya komunitas-komunitas muslim, apalagi yang bergerak memang di ranah anak muda, itu apa sih, mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman yang ada di rumah nih, Mas? Pesan ya? Mungkin sebagai dewan penasehat ya. Saya mengatakan dewan penasehat aja nih. Ya. Menjauhi maksiat, mendekati manfaat. Woi! Menjauhi maksiat, mendekati manfaat. Dimana kita bisa bermanfaat, di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, itu harus kita kerjakan. Oke, insya Allah ya Mas ya, langsung ya pokoknya Mas Wawan ya. Oke, ini nah dalam penyelenggaraan ya, event, biasanya event. Mungkin bisa disampaikan juga ke pemirsa TV-ku, mungkin masih ada nggak sih hambatan yang dialami selama ini, Mas? Ya, hambatan banyak hal sih Mas Ella, kalau mau diceritakan soal hambatannya mungkin terkait kita donasinya. Kadang kan kita ada konten yang makan siang bareng adik-adik panti. Okay. Nah, kadang memang makan buat adik pantinya, kadang juga buat donasinya. Kadang juga dari pihak pantinya itu sering cerita ke kita, Mas, ini kita lagi mau bikin sekolah karena banyak anak-anak kita yang endingnya nggak sekolah lagi. Putus sekolah karena memang terhambat di biaya kayak gitu. Okay. Kita bisa bantu apa, Pak? Kayak gitu. Ya intinya kita hanya berusaha membantu membantu mereka, tapi kita nggak menjanjikan. Ceritanya tak usaha ke dulu, Pak. Nanti hasilnya seperti apa, intinya kita udah usaha. Okay. Ya. Tapi dalam seiring berjalannya waktu, kalau event-event dari Hore Heroes ini, itu nggak sih, didomplengi pihak-pihak tertentu ya? Bukan didomplengi, apa ya? Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mungkin manfaatkan itu pasti ada ya? Ada aja, tapi kita juga punya syarat dan ketentuan berlaku. Yeah. Akhirnya ikut kita atau enggak? Oh, ikut cara kita atau enggak gitu ya? Iya, gitu. Karena ada beberapa mungkin dari pernah ada caleg partai politik kayak gitu ya. Jadi sebenarnya membuka. Yeah. Oh, harus membuka untuk mereka-mereka itu ya. Enggak apa-apa, terima duitnya tapi enggak ada. Donasinya yang penting. Yang atau nanti pengen posternya gede sendiri gini, enggak kan? Karena memang ada, Mas. Memang ada yang tahun politik kayak gini ada. Apalagi ini dekat-dekat ini juga. Iya, riskan ya hal-hal semacam itu kita tahu kan. Oke, jadi teman-teman memang menerima tapi ikut caranya ketentuan yang harus ya. Oke. Luar biasa ya teman-teman Heroes. Bentar, kita belum selesai. Kita mau kasih tau dulu. Ini ada furniture yang keren banget ya, yang setiap pagi menghiasi studio ngopi ya. Ini ada, wah, jadi bulu domba loh, masih mau nungguin lo. Kursi meja-meja. Beli di mana? Kuyo gak grogi ya. Oke, ini adalah persembahan dari
Oke, thank you. Indo Azur. Indo Azur ya. Langsung aja dicek di Jalan Kedung Mundur Raya nomor 250 ya. Cek di mana webnya? Di www.indoazur.co.id. Ya. Facebooknya ada di Indo Azur. Instagramnya? @indoazur. Jadi jangan ngakuin sangar. Oke, lalu kita balik lagi bareng teman-teman Hore Heroes ya. Masih banyak yang mau kita ulik lagi dan jangan lupa buat teman-teman telepon ya atau kirim-kirim salam atau mau tanya lewat live Instagram juga bisa ya, di live-nya kita di @tipiku_smg ya, atau di 0243569730 kali live streaming. Dan di streamingnya di www.tipiku.live. Iya, oke, nanti kita balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Ngopi Ngobrol Pena Isu-Isu.